karena kalian menganggap ini adalah fungsinya penarik pertama. Oke kawan. Nah, kedua roll ini itu penarik pertama. Ya. Penarik pertama, oke, sangat jelas. Sebetulnya yang bermasalah itu ketika sering paper jam, sering nariknya kadang telat, ya, kadang lambat, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dira Jelis, teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusan kalian, dan dimudahkan segala rezeki kalian, kawannya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang masih terganggu kesehatannya segera pulih kembali supaya bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, di video kali ini saya akan nge-share ke teman-teman terkait masalah yang dikeluhkan motokopi lewat ADM sering paper jam. Satu kasus saya angkat, ya. Ada beberapa orang yang chat inbox menanyakan, Abang Dira, saya sudah ganti karet pad ADM, ya. Kebetulan generasi mesin saya ini generasi mesin IR6000, teman-teman, ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan itu, dan saya sudah ambil barangnya, alatnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, terlebih dahulu teman-teman menekan tombol subscribe. Saya hitung sampai 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5 juta. Kalian the best, gokil, gokil, kawan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya sebatang dulu, kawan. Supaya kita lebih semangat pastinya, kawan, untuk nge-share ke teman-teman, khususnya pengguna-pengguna mesin fotokopi terutama. Nah, yang punya ngopi silahkan sambil ngopi, sambil mendengar, sambil menyimak. Nah, karena ini sangat penting, khususnya buat pengguna pemula atau sudah lama, dan pada saat kena trouble mesinnya, pada saat motokopi menggunakan ADF, keluhannya sudah ganti pad ADF-nya masih tetap ngejam. Hari ini, malam ini, di video ini saya akan bongkar, kawannya. Nah, selain sebatang, kita juga jangan lupa ngopi, coy. Ini kopi nggak pakai gula, bang. Nggak pakai susu, bang. Tapi ini kasih garam sama micin, bang. Mantap, bang. Ah, mantap kali, bang. Oke, teman-teman. Nah, kita langsung kembali ke pembahasannya, kawan-kawan. Pada saat teman-teman membuka pintu cover ADF, teman-teman akan menjumpai namanya karet. Ini karet penarik pertama. Oke. Buram, kawan. Oke. Nah, ini. Kenapa dia buram, kawan? Oke, karet yang ini. Nah, teman-teman akan menjumpai yang ini. Nah, lalu kemudian kedua, kalau ini, kalau saya pribadi, ya, nanti ya kita jelaskan ini, ya. Kemudian yang kedua, yang ini. Ini karet lawan, kelihatan nggak, kawan? Jadi karet yang ini, itu lawan pad ADF. Jadi ini lawan pad ADF, kawannya. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman pemula, ya, pengguna generasi ini yang sering bermasalah, ya. Jadi saya lebih fokus ke generasi IR6000, kawannya, karena itu yang sering bermasalah, ya. Beda dengan generasi yang IR6570, ya, dan kawan-kawannya. Oke, yang sering bermasalah itu kalian jangan di sini terkecoh, karena kalian menganggap ini adalah fungsinya penarik pertama. Oke, kawan. Nah,
kedua round ini itu penarik pertama, ya. Penarik pertama, oke, sangat jelas. Sebetulnya yang bermasalah itu ketika sering paper jam, sering nariknya kadang telat, ya, kadang lambat, itu sebetulnya masalah karet yang di sini. Oke, sebelum kita bongkar ini, tanda-tandanya, ciri-cirinya seperti apa ketika layak ganti, sebentar kita bongkar, ya, sebentar kita. Langkah pertama yang saya mau kasih ke teman-teman itu bagaimana cara melepas karet yang sering bermasalah di ADF-nya. Oke, bagian sini. Pertama kita bongkar. Ini kita lepas. Oke, kita lepas. Anggap saja teman-teman sudah melepas. Kalau di mesin kan cukup gampang. Kalian lepas ini, lepas kancingan ini, itu sisa ditarik. Oke. Ini cukup mudah melepas ini. Caranya seperti ini, Bang. Ini ada kancingan, ada sepi. Oke, mudah-mudahan bisa dilihat ya, Bang. Karena saya coba juga setelan kamera ini, Bang. Kita cari yang bagusnya seperti apa. Ini kita sisa tarik aja. Oke, selesai. Kemudian kita harus buka juga kancingan yang ini menggunakan kiri kanan ya. Oke, kiri kanan. Mudah-mudahan kelihatan balikannya juga. Oke, nah, sekarang kita lepas terserah teman-teman mau pilih yang mana. Tapi lebih bagusnya bagian yang kita lepas tadi. Ini yang hitam kita lepas dulu. Ya. Ini kalau nggak pas di tempatnya nanti ini Bang. Nah, nanti kalau nggak pas pada saat teman-teman masang ini nggak bakalan maksimal pasangannya, pasti akan ada masalah gitu ya. Oke, setelah kita lepas itu, kita lepas kancingan yang besi ini, itu ada dua. Karena kalau kita nggak lepas ini Bang, susah Bang ya. Oke, nah seperti ini Bang. Ah ini asap rokok di situ Bang. Oke, seperti ini. Terlepas, kenapa kabur dia? Nggak fokus jadi barang Bang ini. Oke, seperti ini Bang. Nah, sudah terlepas semuanya. Ah, kenapa nah kamera ini Bang? Kita ngetes kamera ini Bang. Nah, selanjutnya ada pen. Jangan sampai teman-teman terhambur pennya. Ini ada pen, tinggal teman-teman tarik. Tarik doang Bang. Gampang ini Bang. Oke, pen. Kita simpan. Baru sisa ditarik. Oke, ini saya simpan dulu. Nah, posisi masuknya jangan lupa ya. Posisi masuknya kan nanti seperti ini. Posisi keluarnya. Makanya teman-teman itu kalau saran saya, buat teman-teman pemula ya, yang baru belajar itu upayakan pada saat sebelum kalian bongkar, sebelum teman-teman bongkar itu upayakan punya fotonya lah. Kalau perlu untuk lebih jelasnya teman-teman buat videonya sebelum posisinya melepas seperti apa, takutnya nanti kebingungan atau kesulitan pada saat memasangnya kembali. Itu penting kawannya. Itu penting ya. Beda dengan memang ahlinya gitu ya. Ini nggak perlu dilepas. Oke. Okay. Nah, sekarang karena sudah terbongkar, sekarang saya akan buka ke teman-teman masalahnya. Kapan kita harus mengganti karet? Salah satunya bahwa karet lawan pet ADF itu bermasalah adalah yang cukup mudah kita lihat itu kondisinya seperti ini kawan. Ini sudah gundul ya, sudah botak. Oke, sudah nggak ada serat. Ini layak dan wajib untuk diganti.
Ya, apalagi teman-teman yang komen, yang apa, yang chat itu atau yang inbox itu sudah diganti pet, masih tetap ngejam-ngejam di situ. Karena persoalannya lawannya nggak diganti. Ini sudah gundul. Ya, sudah gundul, otomatis akan terjadi keterlambatan karena kurang lengket. Kurang lengket, sudah gundul, sudah licin. Ya. Itu salah satunya. Kemudian pasti lingkarannya agak kecil. Nah, di sini kalau untuk cara membukanya gampang sekali, Bang. Kalian tinggal cungkil aja ya. Seperti ini ya. Nah. Itu bukanya gampang sekali. Kalian tarik ke sini juga bisa, ke bagian sini terserah. Ya. Ini enggak perlu saya buka supaya enggak panjang videonya, Bang ya. Nah. Ini gampang sekali, tinggal kalian dorong. Oke. Langkah kedua, pada saat teman-teman mengganti itu, ini kan posisi masuknya seperti ini, ya, supaya nggak kebalik ya. Karena posisi panjangnya nanti, asnya, ini penting, Bang. Posisi panjangnya nanti posisinya seperti ini. Ini posisi sebelah kiri. Jadi jalur ke belakang ya, yang ujung asnya ini. Ini penting, kawan ya. Nah, ini posisi ke belakang. Jadi, pada saat memasang ini, karena dia posisi masuk seperti ini, ya. Nah, teman-teman perhatikan posisi masuk seperti ini. Oke, posisinya nanti seperti ini, Bang. Nah, sementara jalannya itu mutar ke bawah. Ya, jadi dia mutar ke bawah. Ya, mutar ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas. Jadi dari atas ke bawah, narik, posisi nariknya. Jangan sampai nantinya pada saat teman-teman sudah beli dan itu karetnya itu entah seratnya kemudian satu arah. Ya, beda dengan itu kan ada dua macam untuk jenis karet lawan pet ADF ini yang di bawah ini, kawan. Itu ada dua jenis, ada yang bergerigi, ada yang berserat. Kalau teman-teman mau ngikut seperti originalnya bawaan mesin, itu rata-rata yang berserat. Tentunya jangan sampai kebalik masangnya, los juga, Bang, kalau kebalik, karena yang ada seratnya. Terus kalau kalian untuk memilih yang mana yang bagus, seumpama ya, ini buat teman-teman pengguna-pengguna baru ya, kalau mau masang sendiri, upayakan beli yang jenis bergerigi, tapi jangan yang kasar, Bang, yang agak halus, yang agak berdempetan ya, yang bergeriginya untuk ini. Kecuali teman-teman punya, mau beli yang berserat tapi kualitasnya memang mau dibilang KW1 yang impornya ya, yang kualitas, yang berkualitas lah pastinya. Tentunya teman-teman harus memilih. Kalian putar seperti ini. Kalau dia macam kayak apa, berhenti kayak lengket ya, dia mengerem, ah itu yang bagus posisinya. Tapi kalau kalian begitu kalian putar seperti ini dan itu los, berarti kalian balik, tinggal kalian balik, yang jelas posisinya seperti ini. Ingat teman-teman, jangan sampai lupa, dia posisi dari atas ke bawah dari kertas ya, karena ini satu arah doang. Dia menggunakan one way. Ini menggunakan one way, Bang. Ya. Kenapa saya bilang one way itu berarti satu arah ya. Kalau saya putar ke bawah begini, los kan? Kalau saya putar ke atas, dia nggak bisa, Bang. Karena dia menggunakan one way. Itu yang kalau kalian mau ganti. Terus apa saja masalahnya? Di sini saya bongkar. Masalah kedua adalah pada saat teman-teman membuka seperti ini kelihatan ada one way di ujungnya. Nah, di ujung ini ada one way. Kapan ini tandanya rusak? Itu sangat gampang teman-teman lihat. Nah, di dalam one way ini ada macam butiran, bukan butiran ya, apa ya? Kayak macam pentol korek, tapi sangat kecil. Nah, teman-teman coba perhatikan, tapi saya nggak bisa zoom ini, Bang. Kalau teman-teman buka pasti kelihatan macam pentol korek
korek korek seperti ini, nah batu korek, nah itu bulat. Oke, ini bulat, ini hujan bang. Biasanya kalau ini bermasalah, biasanya teman-teman akan melihat bisa terlepas kurang. Jadi ini karena ini ada relnya di dalam, ada macam lubangnya, tempat relnya itu biasanya terlepas atau dia sudah berkarat. Jadi pada saat teman-teman entah dibersihkan, kelihatan begitu kalian kasih masuk tisu di dalam itu kelihatan kotoran, itu berkarat. Itu sangat besar pengaruhnya. Sesuai yang saya dapatkan bang, saya cerita seperti ini karena saya yang duluan mengalami ini, makanya saya share ke teman-teman jangan sampai seperti ini. Saya sudah ngikut videonya bang, sudah ganti karetnya yang kualitas original atau copotan dari mesin yang kanibalan, tapi kondisi karetnya masih bagus, tapi masih sering paper jam bang di ADF nya nah perlu saya kasih ingatkan ke teman-teman, jangan cuma mengganti ADF. Kalau seumpama terjadi seperti itu ya, sudah ganti karet lawan pad-nya, roll karet ini, dan masih paper jam, perlu juga teman-teman itu mengeceknya, jangan sampai one way-nya bermasalah. Nah. Oke? Okay? Saya rasa masalahnya cuma di situ doang, bang. Di situ doang. Kalau ini kan teman-teman bisa lihat kasar mata, bisa kelihatan. Kalau ini sudah gundul, berarti sudah layak ganti. Bagaimana bang, ini muncul pertanyaan bang ya, bagaimana ketika saya nggak punya stok, atau saya sudah pesan tapi lama datang, nah sementara orderan saya ini banyak sekali bang, nggak mungkin saya scan satu persatu. Oke, langkah yang harus teman-teman lakukan ketika ini jurus terakhir sebetulnya bang ya, sampai menunggu alat yang teman-teman itu pesan ya, karet yang teman-teman pesan itu belum datang, kalian lukai, kalian agak kater-kater, ya, kalian lukai, supaya nggak licin seperti ini, terserah, jangan terlalu dalam, kalian agak luka. Untuk lebih mudahnya, teman-teman menggunakan kertas gosok yang agak kasar, kalian gosok saja, upayakan rata ya, gosokannya, jangan menggunakan yang kertas gosok yang halus ya, kalian gunakan yang kasar itu untuk sementara ya, sampai teman-teman pesanannya datang. Oke, sampai pesanannya datang baru kalian ganti ya. Kalau sudah bermasalah kalian bisa gunakan sampai nanti bermasalah lagi, itu kan alternatif terakhir bang, ketika teman-teman nggak punya stok bisa lakukan langkah itu. Oke. Nah, selanjutnya supaya tidak terlalu panjang bacot, ya supaya durasi videonya nggak terlalu panjang, bang. Sekarang saya mau pasang, teman-teman perlu perhatikan caranya. Ya, nah seperti ini. Oke, yang masuk pertama. Jadi posisi one way itu di belakang, kalian kasih masuk. Oke, bang. Nah, ini posisi one way. Nah, seperti ini. Jadi yang masuk ini. Nah, di sini selanjutnya teman-teman jangan lupa memasang pen. Ini pen. Oke, ini pen. Alhamdulillah. Kenyang, bang. Nah, ini posisi pen. Nah, di sini ada, kalian baru kasih masuk, bang. Kalian cari mudahnya aja supaya nggak jatuh ya. Cari mudahnya supaya nggak jatuh. Ini sudah pen. Nah, selanjutnya baru masang yang ini. Semuanya ini bisa dilepas ya. Cuma supaya teman-teman nanti malah bingung ya kalau saya lepas semua ya. Upayakan posisi tempat pen, nanti teman-teman putar ini ya. Putar ke sini. Upayakan bagaimana posisinya ini. Nah, ini bisa lurus. Berarti dua ya, terlanjur saya putar tadi ya. Nah, ini upayakan lurus bang ya. Upayakan lurus tempat pennya karena ini atas bawah dan kiri kanannya. Nah, ini tempat posisi pennya. Sekarang kita pasang. Seperti ini, bang. Dan kalian upayakan pas ya, standnya pas. Sorry. Ini sangat, sebetulnya sangat mudah, bang. Cuma karena saya sambil lihat di kamera supaya takutnya nggak fokus.
ya. Nanti kita, kalau nggak pas itu nanti pennya nggak rapat bang ya. Nah, ini sudah rapat. Setelah rapat seperti ini, oke, kita teman-teman lakukan pengancingan. Terutama kancing bagian sini. Oke. Kancing ujung-ujung sini supaya nggak lepas lagi pennya bang. Seperti ini. Oke. Aman. Selanjutnya pen yang spi yang kecil. Ya, itu sudah rokok, bang. Nah, ini sepi, tempat sepinya aman, sisa satu. Oke, aman. Terpasang semua ya. Kedua-duanya, yang sini. Itu dua-duanya bang, yang sini sama ini sudah. Nah selanjutnya sisa sudah selesai bang, bagian sini. Nah sisa ini, teman-teman kalau perhatikan sejenak yang ini. Oke, posisinya ini itu tidak sama dengan ini. Ini agak melengkung dari agak melengkung lah ya. Nah, itu saya juga biasa salah, bang. Jangankan teman-teman ya. Saya saja sebagai teknisi ya suka lupa juga, bang, ya. Nah, maksudnya seperti ini. Mana posisiku tadi? Nah, seperti ini, bang. Ya. Oke. Nah, dia masuk dari bawah, bang. Ya. Nah. Sebentar tak kasih lihat ke teman-teman nih. Ini kalau nggak pas, kalau keliru, dia tidak akan kayak mengganjal gitu, bang ya. Oke, sudah satu. Kalau salah, ya tinggal kalian balik aja, bang. Nah, ini sudah pas, bang. Kalau dia nggak pas plastik itu, otomatis kayak di sini nggak mengancing, di kancingannya, di standnya ini, di relnya ini, itu tidak bisa masuk gitu ya. Nah, coba, nggak perlu saya buktikan supaya nggak terlalu panjang videonya nih, bang. Ini sudah pas. Pas sekali nih, bang. Pas. Sudah enggak gerak posisinya di sini. Karena teman-teman lupa pasang ini, ya itu ngejep juga, bang, karena dia untuk pengantar ke sini. Dari sini pengantar ke sini supaya enggak nabrak. Kalau enggak ada ini, ya, kalau teman-teman jangan sampai lupa, itu nabrak nanti ya. Atau salah mutar gitulah. Ini penting ya buat teman-teman yang penggunaan ADF. Ya, kenapa saya bilang sangat penting ketika bermasalah HDF itu? Aduh, jatuh HP gue bang. Jatuh HP gue bang. Bentar bang ya. Nah, karena pada saat teman-teman ada partai banyak, motokopi banyak, yang nggak mungkin lah menggunakan manual, itu sangat memakan waktu yang lama, ya, akan memperlambat pekerjaan teman-teman. Nah, ini sangat penting sebetulnya. Ini baru saya bongkar seperti ini bang ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Silahkan komen teman-teman. Kita ya sampai hari ini ada yang komentar kemarin saya nggak sempat bang, kalau mau up ke kamera yang lebih fokus, doakan saja mudah-mudahan channel ini berkembang. Kita upayakan nanti kamera bisa kita up, karena kita masih menggunakan HP dan itu hasil dari YouTube juga bang ya. Nanti kita upayakan cari kamera yang lebih paling tidak lebih jelas lah ya intinya kawannya, nggak sekalipun apalagi cara mengedit saya sangat tidak pro, karena bagi saya tidak bukan kualitas videonya, tapi bukan kualitasnya, tapi kuantitasnya bang, artinya memperbanyak video ya. Kalau kita langsung mau besar juga bang, mau langsung fasilitasi pakai kamera-kamera orang-orang ngevlog apa ya, harus modal besar bang ya. Tapi doakan saja mudah-mudahan channel ini berkembang, pastinya ke depan kita akan perbaiki itu, kita up. Yang pasti terima kasih juga atas dukungan teman-teman, terima kasih atas masukannya ya. Kita upayakan lah bagaimana pengambilan kamera itu lebih jelas, karena biasa saya kalau sendiri bang, kalau nyerpis itu setengah mati juga bang ya. Kalau harus begini-begini.
bisa-bisa mestinya orang nggak jadi bang, ya itu yang menjadi pertimbangan juga ya ketika saya sambil nyerpis mau betul-betul disorot betul kan kita nggak enak sama pemilik mesin gitu ya. Di sisi lain kita juga bukan servis gratis bang ya, nah, kita hargai itu. Jadi yang jelas kedepannya tetap kita perbaiki apapun yang menjadi kekurangan di channel ini baik terkait pengambilan video ya. Makanya wajar saja ketika rekan-rekan mungkin rekan-rekan teknisi mungkin kesannya agak mengejek, kameranya nggak fokus, videonya nggak jelas, ya itu saya juga maklumi bang ya, saya maklumi itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat kawan, tetap dukung channel ini, bantu share-share ke teman-teman yang lain, buat kalian, buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa wajib menekan tombol subscribe bang. Dan kalau perlu nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kali saya publik video. Oke, mungkin seperti itu. Nah, buat danakan-danakan anak sama, anak bajo, ya, menjeniakna, bantu channel Dirayuris danakan. Mudah-mudahan Dali bisa berkembang, ya, pastinya ke depan. Hidup anak bajo, salam anak bajo. Next, sampai jumpa di video selanjutnya.